ya eh, halo selamat siang semuanya Selamat datang di kelas bareng Barang uh, Kang gitu ya. Jadi eh uh, judul kelas hari ini adalah desain media pembelajaran berbasis Sektor. gitu. Nah, eh uh, sebelumnya uh, untuk teman-teman Uh, boleh dong bantu komen-komen asalnya dari mana, gitu, ter uh, siapa tahu teman-teman bisa bikin amazing community-nya di kotanya masing-masing, gitu. Nah, sebelum masuk ke kelasnya Mas juga, aku mau jelasin sedikit tentang amazing, gitu, ya. Nah... Uh, jadi, buat teman-teman yang udah tahu Amazing Academy itu apa, pastinya Amazing Academy ini merupakan tempat yang menyediakan workshop, webinar, dan juga course uh, yang bakal ningkatin skill teman-teman gitu ya. Nah, untuk kelas-kelas kita ini, teman-teman bisa akses di uh, IG-nya Amazing gitu ya, di Amazing karena di sana banyak kelas-kelas uh, yang tersedia setiap hari gitu. Nah, selanjutnya untuk aplikasi Meijing-nya sendiri itu apa sih gitu ya? Untuk aplikasi Meijing sendiri merupakan aplikasi yang berbasis Android dan iOS yang gratis dan berfungsi untuk membuat landing page ataupun single page yang teman-teman uh, punya gitu ya. Dan nantinya aplikasi ini bisa diintegrasiin uh, ke media sosial yang teman-teman pengen gitu. Mungkin di Youtube, Spotify, ataupun marketplace gitu. Selanjutnya, uh, ntar kalau teman-teman punya aplikasi Meijing, tampilannya akan seperti ini gitu ya. Uh, ini link in bio yang tentunya bisa di custom dari logonya, fontnya, sampai gambarnya bisa di custom ya teman-teman. Dan ini bisa lihat analitiknya secara real time, juga ada fitur forms, ada URL shortcut, dan tools-tools lain. Nah, uh, aku juga mau infoin, jadi kalau di kita itu nggak uh, ada absensi ya teman-teman. Tapi ada yang namanya sertifikat, untuk sertifikat ini harganya 15... ibu. tapi ini hanya uh, ntar selain dapat sertifikat, teman-teman bakal uh, dapat amazing premium gitu ya selama dua bulan dan juga uh, akses uh, record secara lifetime. jadi ntar yang mau bakal aku dan itu taruh juga di kolom chat. oke, mungkin selanjutnya ini beberapa konten creators yang udah pakai uh, link in bio amazing, gitu ya, ada call, ya, hadum, ada pakai sih ada pakai dan juga ada kolom sih Pastinya masker juga udah pakai ini. Jadi buat teman-teman yang belum pakai boleh langsung download gitu ya. Ya mungkin kalau dari aku itu aja dari kang Pri dasar kang Pri. Ya uh, terima kasih, terima kasih teman-teman semua yang sudah masuk ke room amazing ya hari ini uh, sebenarnya tidak seperti biasanya ya, karena sebenarnya saya banyak berkecimpung di dunia fotografi. Kemudian di pendidikan saya juga berkecimpung di bidang media. Kemarin di, diminta oleh pihak Amazing untuk memaparkan tentang media ya. Jadi saya sebenarnya di fotografi itu sering dikenal dengan Kang Pri, Kang Pri Fotograf gitu. Ini nama saya Supriyatanto MPD, saya kuliah di S3 sekarang, kemudian hari ini di amanah untuk menjadi dosen di Prodi BPK Universitas di Jakarta ya di Yogyakarta. Teman-teman kalau punya uh, mas uh, SMA kelas 3 bisa juga masuk ke bergabung kami di BKN. Kemudian kalau saya sebenarnya mendirikan komunitas art project ya, dan dosen media, inovasi media, pembelajaran dan lain. Dan kemarin uh, jadi pemenang hibah inovasi media. Jadi nah, kita akan share teman-teman bagaimana cara pembuatan miket dengan simpel ya. Uh, nanti kita mulai dengan uh, sebuah pemahaman ya. Yang saya mulai dengan fenomena fenomena yang yang ada di media. Tadi teman-teman semua tentu eh, sekarang kadang-kadang eh, menganggap bahwa oh media itu susah gitu, loh. media itu rumit. Kemudian di di berbagai instansi itu memerlukan media ya, seperti untuk media presentasi ya. Kalau kuliah kalian SMA kuliah itu medianya pasti presentasi. Kemudian kalau kamu jadi guru, pasti medianya itu pembuatan media pembelajaran. Nah, sebenarnya kelemahannya di media pembelajaran itu apabila teman-teman itu tidak bisa mengoperasikan software-nya. ya. Pokoknya ada makromedia flash, mempelajari harus ber, berminggu-minggu, ada berbulan-bulan, atau bahkan satu semester. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan media-media yang sudah kita kenal ya. Makanya kita lebih cenderung uh, memaksimalisasi ya uh, media-media yang yang sudah kita kenal. Dan sekarang memang perkembangannya biasanya kan uh, vektor. Jadi di vektor itu memang uh, nanti teman-teman bisa uh, melihat bahwa uh, vektor sekarang itu tidak seperti uh, yang dulu ya. Ini saya mungkin saya akan uh, disebutkan ini. Jadi ini soal seperti ini. Jadi kalau di presentasi biasa itu kan biasanya eh, kalian hanya ada teks, kemudian ada ada gambar dan gambarnya mungkin kadang-kadang relevan. Nah kalau sekarang perkembangan sekarang itu yang untuk vektor itu sudah semakin maksimal ya. Animasinya juga semakin bagus. Kemudian kita bisa membuat sebuah pokoknya backdrop, kemudian pamflet dan lain-lain itu tidak pecah. Bahkan sekarang sudah mulai maksimal ya. Sudah sekarang performa sudah lebih bagus lagi. Nah, nah di sini saya ingin memberikan wawasan kepada teman-teman bahwa sebenarnya kita kan kalau makromedia flash atau yang media animasi yang lainnya kan nanti kita harus belajar banyak. Tapi kalau basisnya itu PowerPoint itu sebenarnya kita akan lebih maksimal ya. Nah, bagaimana tekniknya ini akan kita pelajari hari ini ya. Hari ini akan kita pelajari. Dan nah, kita coba lihat presentasi. Sebenarnya presentasi yang simpel pun ini bisa memberikan uh, suatu gambaran uh, bagaimana seorang itu profesional atau tidak membuat media dan lain-lain. Kemudian uh, bisa memperlihatkan oh kemampuan orang itu uh, profesionalnya seperti apa dan tanpa kita sadari bahwa setiap kita presentasi itu kita akan uh, dilihat banyak orang dan menganggap bahwa oh ternyata orang ini uh, sangat kompeten ya dalam bidang presentasi dan lain-lain. Nah, ini sekedar gambaran. Nah, kalau kita sudah membuat presentasi biasanya kita akan banyak menggunakan trik ya. Nge trik itu maksudnya hari ini saya akan menggunakan teknik animatif, kemudian besoknya lagi kita akan menggunakan tematik dan lain-lain. Jadi dalam dalam pembuatan presentasi itu nanti kita akan banyak punya trik ya. Contoh ini saya berikan trik yang uh, semua ini yang paling sederhana ya paling sederhana adalah kita menggunakan vektor untuk uh, teknik negatif dan positif ini sebenarnya kalau saya lebih cenderung saya lebih cenderung menggunakan kata-kata uh, block dan clear ya. Nah ini semuanya kita membuat presentasi seperti ini. Nah ini ada teknik nanti akan belajar gimana sih menggunakan teknik yang yang berbasis vektor. Kemudian kalau ada banyak teman-teman yang bertanya, wah mending pakai kanva atau pakai yang lainnya. Jadi kalau ada sebuah brand, ya pokoknya itu ada sebuah website gitu, website yang menyediakan menyediakan banyak template presentasi sebenarnya kadang-kadang tidak cocok ya tidak cocok dengan apa yang akan kita inginkan. Nah, kemudian ada lagi yang ini kan tekniknya macam-macam nih. Ada lagi yang kita pakai tekniknya cuma pakai cuma pakai morph di di PowerPoint kan ada namanya morph. Nah, kalau kita nanti menggunakan morph hasilnya seperti ini hanya kita akan pindah-pindah satu gambar, tema satu gambar itu, dia akan menjadikan media itu hanya faktor, pokoknya dua gambar gitu, tapi bisa menghasilkan animasi-animasi yang seperti ini. Padahal ini hanya pakai morph ya. Teman-teman nanti kita, kita akan belajar bagaimana sih menggunakan morph. Jadi ini tidak dianimasi seperti kalau teman-teman nanti mencari animasi-animasi ya, hanya sekedar untuk uh, memindah morph. Contoh gini, ini hanya contoh aja ya, kita yang paling sederhana aja. Pokoknya, kita membuat presentasi ya, kita taruh di sini, taruh di sini, kemudian uh, benda ini, benda ini kita, kita tarik aja di sini ya. Nah gini, Nah kalau kom nanti kita uh, uh, jalankan kalau pokoknya nggak pakai morph ini teman-teman semua. Nah ini kemudian dia langsung lari ke situ. Tapi kalau kita pakai morph ini di sini ada uh, morph ini ya, morph ini akan morph gitu. Nah uh, animasinya itu akan berjalan, dia akan bergerak sendiri gitu. Kita sendiri. Nah, teknik ini kemudian dijadikan menjadi nanti untuk dan presentasi kita. Hasilnya hanya dengan uh, kita merubah arah itu nanti dia akan menjadikan kita mempunyai presentasi yang yang menarik ya. Ini hanya menggunakan dua gambar. Gitu. Nah, itu. Nah, mengapa Uh, saya cenderung untuk menggunakan uh, PowerPoint ya sebagai media kita untuk belajar presentasi hari ini membuat media pembelajaran itu karena sekarang uh, PowerPoint itu sudah mempunyai banyak fitur yang maksimal ya dengan pembuatan video ada morph ada tiga dimensi dan lain-lain. Jadi nanti teman-teman bisa uh, menggunakannya. Ini contoh lagi saya berikan sebuah PowerPoint yang dia lebih animatif lagi ya. Jadi dia lebih PowerPoint sekarang lebih lebih bisa memaksimalisasi dan lebih bisa digunakan untuk komersial juga ya untuk pembuatan video, pembuatan pamflet dan lain itu sudah sekarang sudah maksimal. Bahkan kalau nanti teman-teman banyak -teman belajar tentang PowerPoint itu nanti bisa dikomersialkan ya seperti pembuatan media pembelajaran, kemudian ada video, kemudian ada presentasi, dan lain-lain. Nah, hari ini kita setelah melihat banyak presentasi ya, media presentasi, kita akan coba biar cepat ya, karena kita waktunya cuma satu jam ya, dan kita akan banyak belajar cuma satu jam, jadi waktunya sangat terbatas, kita kita akan coba membuat mencari berapa hal persiapan-persiapan yang digunakan untuk membuat media, baik media untuk presentasi maupun media untuk untuk media pembelajarannya. Ya, teman-teman semua ini yang paling paling awal yang dimulai adalah kita mencari tema ya. Pokoknya teman-teman itu kan ada berbagai background nih, ada fotografi, ada desain ada guru ada guru SD guru SMP guru SMA gitu ya jadi sangat sangat penting sekali adalah persiapan, maunya kita akan mempersiapkan uh, tentang pembelajaran ya media pembelajaran apa -apa? Nah kita lebih baik kita uh, cari berbagai aset ya. Kalau saya seringnya pakai flipik ya mau pakai yang Alfa dan lain-lain boleh nanti tinggal ngopi aja. Nah, mengapa saya suka pakai anfaat nanti akan kita jelaskan ya. Jadi pokoknya kita setelah kita masuk ke freepick.com, kita akan mulai untuk mencari media yang akan kita gunakan. Jadi hari ini kita dasar dulu ya, dasar dulu kita akan mencari media ilustrasi, bentuknya adalah blok, blok dan tier atau negatif dan positif. Nah, kita, pokoknya, kita cari uh, seandainya media pembelajaran learning ya. Nah, di sini uh, nanti akan mendapatkan berapa bentuk vektor ya? Kita di sini ada yang free, ada yang lisensi ya. Kalau nanti uh, premium, nanti kalian bisa membayar. Kalau free ya, kita free aja. Kita free, kemudian uh, kita cari yang vektor. Nah, kita tekan vektor. Nah, jadi teman-teman, kita akan membuat media atau ilustrasi media untuk presentasi dengan dua, dua cara ya. Pertama adalah kita akan menggunakan teknik yang clear. Yang clear. Yang clear itu berarti kita nanti mencari gambar yang background-nya itu putih. Pokoknya ini. Nah ini gambarnya putih. Ini digunakan untuk nanti akan kita gunakan untuk tekniknya yang clear. Kalau udah selesai ini, di free pick, kita selesai mencari ini, kita tinggal download. Kita cari yang free download. Nah, oke okay, kita satu ya. Kita punya satu nih yang yang tipikalnya free, yang yang clear. Sekarang kita cari yang blog. Nah blok itu adalah gambar-gambar yang belakangnya itu ada warnanya. Contoh ini ini warna ini warna kemudian ini juga ini juga ini putih-putih. Jadi kita cari yang ada warnanya. Nah, ini banyak sekali. sangat banyak sekali dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kalau kurang bisa next speed. Nah, kita masih nanti uh, mendapatkan uh, banyak gambar, ya. Banyak gambar di sini. Nah, kita coba cari satu gambar yang tipikalnya uh, blok atau belakangnya ada gambarnya. Nah, ini saya pengen ini, ya. Ini satu, oke. Ini ya, kemudian kita download lagi. Uh, nanti kita mendapatkan yang free. Nah, kalau teman-teman nanti biasa me membuat media, biasanya mereka akan mencari icon. Icon media, pokoknya icon pendidikan learning. Itu fungsinya untuk uh, memberikan ilustrasi-ilustrasi uh, ya tentang pembelajaran. Contoh ini, atau ini, atau yang lainnya. Ini banyak sekali. Tapi depannya itu, teman-teman ditulis icon I O N. Nah itu nanti akan muncul. Nah ini semuanya saya ngambil ini aja lah. Ngambil ini ya. Ini ini saya ambil. Oh, berarti kita sudah mempunyai tiga tiga downloadan yaitu tadi sekolah flat seminar jadi ada ada tiga ya. Nah eh, apabila kita download itu yang kita dapatkan adalah bentuknya zip. Nah kita harus ekstrak dulu ya. Biasanya kita eh, klik kanan kemudian ekstrak all. Oke kemudian eh, ini juga klik kanan ekstrak nah kita ada dapat. kemudian eh, lagi satu lagi kita ekstrak Oke. nah ini teman-teman semua yang kalau sudah di ekstrak itu teman-teman akan mendapatkan eh, ada JPEG ya ada JPEG ada EPS ini yang yang mungkin akan kita jelaskan ya jadi kalau kita mendapatkan satu paket ini namanya ini berarti uh, dia nanti akan mendapatkan sebuah kompas seperti ini. Nah, seandainya kita akan membuka yang EPS, maka ke kelebihan yang EPS nanti itu uh, elemen-elemennya itu bisa di diambil, umpamanya kita mau mengambil orang ini aja atau orang ini atau orang ini atau orang ini itu kita bisa bisa mengambilnya dengan FPS ya dengan FPS nanti kita akan berikan caranya untuk pengambilan ini ya nah ini yang tipe tipenya tipe blok ya karena di belakangnya itu ada warnanya ya kita akan coba kita akan aplikasikan dalam sebuah media ya jadi dasar-dasar dulu ya teman-teman semua, karena ada beberapa teman-teman yang yang belum memahami tentang dasar-dasar eh, media ya. Jadi kita akan coba eh, membuka program eh, Microsoft PowerPoint ini. Nah. Uh, kita coba yang baru. Kemudian ini yang sering sering kita lupakan ya karena kita menggunakan uh, PowerPoint yang yang sebenarnya uh, sekarang ini sangat berkembang tapi kita stagnan menggunakan yang teknik biasa. Coba kita insert the, yang yang kita sudah dapatkan tadi, Pokoknya kita ke download. Kemudian, di download tadi, kan kita ada berapa ini ya? Ada berapa? Ada berapa gambar ya? Kita coba ini gambar yang clear. Kita coba yang gambar yang tadi, yang oke ini. Oke, kita taruh di sini. Nah, ini yang sebenarnya kalau di... Di PowerPoint 2019 dan ke atas itu biasanya mereka harus sudah langsung mendapatkan referensi di sini. Tapi kalau tidak ya kita pakai biasa juga enggak apa. Jadi tekniknya sebenarnya teman-teman, pokoknya kita akan membuat background ya, background untuk judul ya. Ini itu judul pokoknya kita untuk judul. Nah kita akan taruh di sini. Kemudian yang mengurangi performanya adalah di belakang ini oleh karena itu kita harus menyatukan warnanya caranya kita sama ya caranya uh, insert kemudian uh, shapes nah kita kita taruh di situ nah taruh di situ kemudian kita lempar dia ke belakang ya kita pindah ke belakang klik kanan send to back nah kemudian kita sudah lebar ke belakang kemudian shape-nya ini akan kita satukan warnanya dengan eyedropper ya ini klik di sini nah artinya kita mendapatkan sebuah media yang sebenarnya depan dan belakang menjadi satu ya itu yang kita kalau mau uh, maksimal lagi ya kita bisa kita bisa eh, pokoknya ada tulisan yang kita kita inginkan ya kita bisa nutupnya ya ini ditutup, ini ditutup. nah nah ini teman-teman semua ini teknik teknik blok teknik blok itu adalah tekniknya nanti kita membuat sebuah meja itu Uh, tampilannya itu tidak tidak pecah gini ya, maunya tidak tidak ada warna yang sininya putih, sininya biru gitu. Nah gitu. Nah ini teknik eh, uh, blok. Jadi nanti teman-teman bisa bisa membuat sebuah judul itu akan menjadi maksimal ya seperti itu. Nah teknik kedua seandainya nanti teman-teman uh, tidak mau ribet tentang background itu kita pakai ini aja ya kita kontrol D untuk ngopi kemudian kita kita ambil warna yang paling paling ini ya paling clear di sini ya maunya kita ambil warna birunya nah birunya kita ambil warna birunya. Nah, biru ini yang nanti digunakan buat uh, blog blok. Nah, gitu kita tinggal send to back. Ya, sudah selesai. Nah, fungsinya ini kalau kita mau menganimasi ini, kita mau separuh aja nih. Teman-teman mau bikin uh, dia hanya separuh maunya Untuk judul yang apa-apa, bisa aja seperti ini. Nah, ini. Jadi begitu ini digeser tidak akan jadi perubahan di depan. Gitu. Ini teman-teman uh, harus ngeset ya. Ini harus diletakkan di mana ya. Pokoknya ini di sampingnya di sini ada tulisannya untuk judul. Berarti ini teman-teman uh, membuat judul di situ. Contoh. Ini contoh aja ya. Ini contoh. Pokoknya teman-teman uh, media pembelajaran. nah ini kita uh, learning bangunnya nah seperti ini ya nah, kita uh, sebelum nanti kita banyak belajar kita nanti akan belajar tentang bagaimana penggunaan font ya ini 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 contoh dulu aja ya, ini nanti teman-teman nanti akan akan kita tambah materinya. Ini contoh aja, agak sembarang. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, isi, ini hasil dari ini ya dari pembuatan yang sederhana. Nah, sekarang bagaimana kalau uh, kita ingin mendapatkan sebuah presentasi atau sebuah media pembelajaran yang keren gitu. Nah, langkah berikutnya itu teman-teman itu -teman sebenarnya uh, lebih bagus itu nanti mencari font yang lain daripada yang lain. Teman-teman bisa cari yang dafon. Nah, di dafon itu uh, nanti teman-teman tinggal download di tinggal download ini kalau maunya all the new font itu diklik aja. Nah, setiap font itu akan memiliki karakter. Nah, semakin teman-teman itu menggunakan font yang keren, yang yang di sini yang mereka tidak punya, sebenarnya media itu akan menjadi maksimal. Nah, apa yang dilakukan dengan dengan font ini, teman-teman nanti bisa melihat ya. Pokoknya ini i kids play kids gitu play kids jadi uh, tipikalnya itu seperti anak-anak gitu uh, kemudian uh, textbook charlie ya ini ada tipikal-tipikalnya uh, agak ke animasi-animasi itu atau ini uh, paslin lin lah ini uh, seperti tidak formal gitu ya nah Nah, itu tergantung teman-teman semua. Nah, apa yang kita lakukan untuk pemilihan ini? Yang pertama, itu jangan mencari font yang uh, nanti kalau untuk media itu yang tidak bisa dibaca. Pokoknya seperti ini, Primor Castle. gitu. Nah, dalam pemilihan ini, teman-teman nanti uh, harus mencari uh, font yang sesuai dengan karakternya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ukuran. Jadi carilah minimal ya tiga ukuran ukuran dari font ya. Pertama adalah tebal sekali untuk judul, kemudian untuk subjudulnya itu agak tebal. Kemudian nanti textbook-nya itu untuk teksnya itu nanti lebih lebih tipis ya. Ini pokoknya pas cleaner gitu. Kita download Nah itu untuk karena dia agak tebal ya kita eh, digunakan buat judul ini bagus. Kemudian kita cari lagi. Ini ya saya mungkin saya akan memberikan inspirasi. Ini jangan dipakai untuk media karena nanti susah untuk dibaca. Selain kalau kalian nanti membuat media-media yang memang karakternya sama dengan itu ya. Ini banyak sekali. Media. Tinggal kita download. Tengahnya itu tinggal kita download nah ini berarti tadi sudah satu tebal berarti kita nyari nanti yang yang lebih 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 kecil ya lebih kecil nanti bisa juga teman-teman nanti umpamanya mencari media eh, mencari huruf juga juga mencari dari searching ini ya, sepertinya mamanya Ramadhan. Tema-tema Ramadhan. Nah, nanti teman-teman dapat tema-tema uh, seperti ini ya, lebih cepat sebenarnya. Nah, ini puasa Ramadan ini keren banget, sekarang Ramadan. Jadi kalau teman-teman melihat di font-fon yang ada, itu kan mereka hanya mau ngambil ini. Oke ya, ini nanti tinggal download, nanti dimasukkan ke C font ya. Itu nanti semuanya bisa bisa digunakan ya. Jadi download yang tadi dimasukkan ke drive C kemudian font. Itu nanti dimasukkan otomatis akan mendapatkan font di PowerPoint maupun di Microsoft Office. Oke, itu untuk font ya. Jadi nanti seandainya ini mau diganti, ini bisa teman-teman bisa mencari di sini ya yang lebih lebih maksimal seperti oh saya pengen yang tipikal seperti ini maka nanti bisa teman-teman bisa mencari ya ini sudah berapa kali berapa ini berapa font sudah saya masukkan di sini ya di gitu jadi nanti tinggal mengaplikasikan apa yang diinginkan ya? Oke, ini aja. Nah, sekarang itu sudah ya. Jadi, font pertama font jadi nanti semakin maksimal. Fontnya itu nanti akan semakin medianya semakin bagus ya, karena orang melihat itu jadi terkesima gitu. Oh, fontnya itu keren gitu. Nah. Kalau nanti bingung tentang warna, ini biasanya teman-teman bingung tentang warna. Nanti teman-teman nanti bisa mencari warna-warna yang ada di ini ya, di di internet ya. Namanya color hunt. Nah, color Jadi di color nanti ini akan Memberikan petunjuk buat teman-teman, nanti warna-warna apa saja yang akan digunakan, ya. Pokoknya, teman-teman suka dengan warna ini, ya. Ini maka nanti, teman-teman eh, nanti bisa tekan gitu, tekan. Kemudian, ini image-nya, ini kita download. Nah, ini ini paletnya, ini kita download. Nah, kalau sudah selesai, itu tinggal kita taruh di eh, di baris di ini ya di powerpoint-nya, contoh ini nah, ini ya sudah saya klik saya view nah, ini nah di sini nanti kita bisa menjadikan warna ini tuh menjadi warna warna panutan ya panutan nanti akan kita coba ya kita coba untuk ini ya nah ini teman-teman semua contohnya ini nanti bisa teman-teman maksimalisasikan hurufnya ya ini ada beberapa huruf yang bisa digunakan cari yang huruf yang menarik ya yang menarik oke contoh contoh ini aja lah nah ini ya nanti ada banyak ilustrasi, ilustrasi yang ada di situ. Kemudian kalau yang tipikal yang dia itu clear itu akan lebih mudah ya teman-teman semua. Jadi uh, tipikal yang clear itu uh, banyak digunakan. Contoh ini uh, kita menggunakan yang ini, benar konsep ini. Nah, nah ini nanti kita bisa memaksimalkan Uh, tulisannya, maksudnya kita akan menaruh ini di tengah ya. Jadi nantin nanti uh, tulisannya itu akan berada di samping-sampingnya. Gitu. Saya bukakan dulu contoh yang sudah jadi ya, teman-teman semua. Soalnya waktunya agak terbatas. Ini hanya contoh. Nah Ini uh, teknik pembuatan yang ada blok dan clear. Jadi tentang tengah jurnal, kemudian si gambarnya masih taruh tengah, kemudian dikasih ilustrasi, nanti di atasnya itu diberi tulisan, kemudian yang di sini juga, ini tekniknya blok, ada ikon-ikon di sampingnya, tulisannya blok. Kemudian ini yang clear, di tengah, taruh di tengah, kemudian di sebelah-sebelahnya itu tulisannya seperti ini juga, Nah, sebenarnya ini hanya memadukan yang teknik dasar yang blok sama clear, blok sama clear. Oke, itu dasar-dasarnya. Jadi, kalau membuat presentasi, itu sebenarnya hanya main di blok sama clear dengan tema-tema yang sama atau tema-tema atau yang nanti berbeda, tapi semuanya padu. Kemudian, kita hanya bermain di blok clear tulisan sama font. Kalau warnanya nanti kita akan aplikasikan uh, di sini juga ya. Oke. Okay. Uh, jadi hari ini kita sudah memberi gambaran uh, bagaimana cara membuat uh, media yang sebenarnya basisnya itu adalah gambar-gambar vektor. kalau ada gangguan ya mas Halo, bisa nyambung lagi ya? Oke, udah aman lagi. Siap, siap, siap. Oke, teman-teman semua itu eh, tekniknya ya, teknik pertama untuk presentasi ya. Kita sekarang untuk Uh, kalau untuk media pembelajaran, sebenarnya ini banyak ya media pembelajaran uh, yang nanti uh, bahasnya animatif ya. Contohnya, kalau ini uh, contohnya ini hanya contoh aja ya. Jadi media-media yang 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 kita bisa buat dengan memadukan vektor ya. Uh, sebenarnya ini sangat mudah sekali ya. Mungkin nanti sekitar dua 3 jam selesai sih kalau pembuatan ini. Jadi seperti uh, ini ada yang terbang-terbang ini, kemudian kita tekan satu gitu. Nah kemudian dia uh, soal pertama tentang bullying, kemudian di sini uh, ada soal, ini ditekan di tengahnya ini, tidak akan pindah-pindah. Nanti akan kita coba hari ini memberi gambaran sedikit. Kemudian kalau nanti yang soalnya yang ini dijawab ya ditekan itu dia akan menjawab dia jawabannya salah atau benar. Jadi seandainya dia ditekan lagi itu dia akan menjawab salah atau benar. Kalau dia ditekan di sini benar ya berarti jawabannya benar. Ini untuk level-level SD, TK SD itu bisa juga seperti ini. Kemudian kalau skornya untuk kelompok satu kita tekan di sini nanti dia akan keluar atau ya skornya untuk kelompok dua gitu. Kembali ke soal. Ini contoh aja yang paling sederhana ya. Kalau nanti soalnya itu sudah dipilih maka dia eh, otomatis si lebahnya akan hilang. Contoh ini, sekali lagi ini gambar proses persidangan dari semua kejahatan maunya ini bukan. Gitu. Ini kalau dia tekan gitu biasanya dia akan menjawab dia benar atau salah. Dia yang jawab tuh yang komputernya sendiri. Nanti kita nah ini sebagai gambaran ya nah kita akan mencoba membuat sebuah gambaran untuk media pembelajaran yang biasanya digunakan contoh ini contoh ini insert pokoknya kita akan membuat media. Ya. Biasanya kalau kita membuat media itu biasanya kalau medianya itu interaktif dengan menu itu biasanya kan kita kita mendapat ini ya, dapat menggunakan yaitu nanti slide master ya. Ini mungkin teman-teman yang yang ini yang akan membuat media pasti uh, paham ya. Jadi perbedaannya gini teman-teman semua. Kalau kita insert insert gambar ya, insert gambar maunya di sini, maunya insert uh, seandainya kita tadi gambar ini ya, gambar ini kita masukkan. Nah, kalau kita nggak memasukkan gambar ini di PowerPoint, itu kan kita bisa merusak ini ya, merusak merusak gambarnya. Artinya dia bisa di gambarnya bisa ditaruh kemana saja. Kalau nanti ada teman-teman yang temannya teman itu yang e, mengubah itu atau anak-anak e, sekolah yang jahil mengubah powerpoint-nya itu akan akan merugikan kita sebagai orang yang membuat. Oleh karena itu nanti ini yang ada beberapa teman juga tahu ya. Ini dasarnya aja. Kita pakai slide master ya. Slide master. Fungsinya apa kalau slide master? Ini uh, slide master itu fungsinya itu nanti membuat agar dia jatuh kunci. Saya ulangi lagi ya. Jadi uh, caranya itu view, kemudian kita tekan di slide master. Nah, slide master kita baru menaruh uh, tadi Gambarnya tadi, kita taruh gambar di sini. Nah, kita taruh gambar di sini. Kita taruh gambar di sini. Nah, seandainya ini, seandainya ya, ini kita balik lagi ke file biasa ya. Nah, ini, ini tidak akan bisa dipindah, teman-teman semua. Ini kenapa? Karena itu sudah ada di start masternya. Makanya, untuk mengubah ini, ini kan tidak bisa dirubah-rubah. Kita balik lagi ke Sun Master. Nah, di Sun Master ini kita bisa membuat dia akan lebih maksimal. Maksudnya kita akan membuat media yang lebih, ini ya, lebih simple, ya. Maunya oke, okay, kita taruh di, di sini. Nah, kemudian kita akan nutup medianya itu dengan warna yang berbeda warna yang sama tapi e, menggunakan teknik yang tadi ya kita go back ya, jadi hasilnya seperti ini nah hasilnya seperti ini nah, seandainya kita mau membuat menu-menu ya, biasanya kita lebih cenderung yang paling sederhana adalah menggunakan seps ya, seps insert seps, kemudian kita menggunakan seps ini Nah, pokoknya saya di sini. Kemudian kita rubah ya, rubah dia itu warnanya agar transparan ya. kanan. kemudian dia format shapes, format shapes. Kemudian ini warnanya dijadikan warna putih, warna putih. Kemudian kita transparan. Nah, gini sampai dia agak terlihat. Karena di di dalamnya nanti untuk media yang pembelajaran ini isinya. Nah, nanti kalau pengin keren juga ini bisa save-nya ini bisa di sedo ya. Atau nanti uh, lainnya ya. Jadi di sedonya sedo ke dalam momen ini. Nah, ini. Uh, ini hasil awalnya sananya kita mau melihat hasil awalnya adalah seperti so, ini, teman-teman. Nah, gitu. Nah, ini biasanya digunakan untuk media-media uh, pembelajaran yang yang masih level biasa ya. Contohnya lagi setelah kita membuat seperti ini biasanya kita akan membuat menu ya. Insert, shapes. Kita membuat menu maunya di sini. Nah kita membuat menu. Nah ini bisa membuat menu. Kemudian ini bisa di diberi presetnya ini agar dia punya dimensi ini. Nah, seperti ini. Nah, pokoknya nanti kita akan membuat namanya itu kompetensi. Pokoknya, ini pokoknya kompetensi. Kompetensi apa yang harus dimiliki? Nah, kita tinggal nanti eh, merubah fontnya, ya. Pokoknya, fontnya akan kita ubah. Oke, sudah itu. Oke, nah fungsinya tadi, fungsinya dari kita mencari color tadi, ini mencari color itu, kita ini, fungsinya seperti ini. Jadi kita nanti bisa, umpamanya mencari color yang yang pas, maunya ini, kalaunya ada birunya nih, berarti kita tadi harusnya mencari color yang yang biru ya. Ini saya carikan biar cepat. Ini yang versi- versi biru ya, ada biru mudanya. Oke, ini ada ada versi biru mudanya ada di sini juga. Nah, kita ambilin lah. Nah kita download lagi. Nah kita berarti masang yang tadi yang yang ini. Nah, ini ada birunya dan ternyata sudah cocok ya. Kalau belum cocok, ini bisa kita ganti warnanya ya. Save-nya ini kita ganti warnanya itu ya. Save file eyedropper. Kemudian kita klik di sini. Dia akan langsung ganti warnanya. Oke, gitu. Tinggal kita copy ya. Ctrl D, kemudian kita paskan dulu kontrol D, kontrol D, kontrol D. Ini pokoknya nanti ini materi. Kemudian ini media. Ini evaluasi. Terus di sininya penyusun. Nah, kita kita coba lihat di sini. Nah, ini Uh, sudah nih sudah terlihat media pembelajarannya. Kita tinggal nanti membuat yang isinya ya. Uh, kemudian kita kalau sudah selesai di sini teman-teman semua, kita keluar dari slide master ya. Nah, ini master. Berarti ini ini kalau cukup mengganggu yang tadi yang menunya ini nanti kita bisa uh, ini ya, bisa kita hilangkan. Jadi setelah ini kita tinggal menghitung nih 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita memerlukan 5 menu dan 1 judul ya. Gitu. Nah kalau nanti sudah, nanti teman-teman bisa kembali lagi ke slide masternya. Nah kita lihat di sini ini, kalau tidak diperlukan lagi bisa di -gel. Kemudian kita butuh tadi, butuh judul, nah ini judulnya ini bisa kita copy dari sini ya teman-teman semua kita copy judulnya nah di sini nanti untuk judul media pembesaran apa di sini nanti bisa bisa kasih judul ini oke nah ini uh, kalau sudah berarti uh, kita lihat di sini di di 1, 2, 3, 4, 5, 6 di PowerPoint biasa itu kan ada sudah ada menunya nih. Nah, yang di awal ini, yang slide satu ini kan judul. Karena itu kita tinggal mengubahnya di klik kanan. Klik kanan, kemudian layout, kemudian kita di sini. Nah, ini berarti judul nih. Ini judul. Kemudian di sini kompetensi. Ini saya tuliskan aja biar teman-teman bisa melihat perbedaannya. Ini nanti di sini ada kompetensi. Nah, ini satu bar saja. Ini untuk kompetensi ya. Atau kita sementara kita kita taruh di sini dulu ya, biar teman-teman tahu perbedaannya. Oh, ini kompetensi. Kita copy, coba aja ya. Kita mau nyoba nih. Terus ini materi di media. Terus ini lagi evaluasi. Terus ininya penyusun. Nah, begitu kita balik lagi ke tadi slide master ya. Kita belum um, membangun link ya. Kita harus membangun link dulu. Nah, kita ke slide master dulu. Uh, di sini ada kompetensi insert. Kita linkkan dulu ya, teman-teman semua. Insert, uh, link, kemudian uh, kita linkkan dia. Pes in dokumen, Tadi kan slide 1 adalah judul, berarti kita ke slide 2, bawahnya slide 3. Kalau pengen cepat, ctrl K ya. Slide 3, ini slide 4, kemudian di ininya slide 5, kemudian slide 6. Nah, kalau seperti itu sudah, ya kita keluar aja dari saat Master ya. Uh, Master kita normal. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat ya, ini ya. Kalau kita tekan kompetensi, dia kompetensi, kalau materi ke materi, media ke media, evaluasi ke evaluasi, penyusun ke penyusun. Nah, ini sudah, sudah mulai bisa. Jadi kalau teman-teman semua nanti kan di kompetensi maka otomatis dia akan larinya ke kompetensi itu kalau ke materi ke materi ke media ke media ke evaluasi evaluasi penyusun penyusun gitu nah kita eh, ini dasar dasar eh, mem membuat ini ya membuat media ya media yang paling sederhana ya itu judulnya tadi depan ini judulnya Kemudian ini menunya materi-materi. Kalau naik lagi bisa. Jadi kita tinggal cuma klik sekali saja dia akan mendapatkan uh, semuanya gitu. Itu contohnya itu. Nah sekarang kasus lain, kasus lain. Kita bagaimana kalau kita menggunakan media lain? Jadi di dalam Microsoft PowerPoint ini sebenarnya ada yang namanya fixed tone karakter gitu. Kalau kita klik add on gitu. Uh, uh, ini ada add in gitu, memasukkannya nanti kalian bisa memasukkan tipikal tipikal banyak fiction, fiction maunya kita akan membuat komik nih. Nah kita ke Big stone, kemudian uh, di fiction nanti uh, kita mulai nih, mulai membuat karakternya. Sama nih, laki-laki, nih Kemudian rambutnya seperti apa seperti ini. Kemudian uh, rapi tidak apa ini aja yang rapi. Kemudian dia uh, karakternya seperti apa? Ini pakai baju seperti ini. Nah nanti dari situ nanti kita mendapatkan uh, banyak karakter nih. karakter di komik uh, ya. Contoh ini orangnya. Uh, baru minum gitu dan lain. Nah itu terus kita lakukan seperti itu. Nah kalau nanti untuk pembuatan media pembelajaran bahasa komik itu nanti hasilnya seperti itu teman-teman semua. Saya lihatkan dengan teknik pembuatan seperti itu nanti hasilnya akan seperti ini. Ini buatan mahasiswa. Nah ini. Nah, ini kita bisa membuat dengan PowerPoint kemudian kita ke flip. Jadinya nanti bisa menghasilkan sebuah karya komik yang sebenarnya nanti lebih cenderung dia menggunakan menggunakan vektor-vektor kemudian background-nya juga kemudian ditambahin percakapan, tambah background-nya gitu. Akhirnya mendapatkan seperti itu. nah ini uh, gambaran secara singkat uh, tentang tentang media ini ya jadi uh, sebenarnya rahasianya cuman kita mencari gambar di vektor atau kita pakai fiction uh, gitu untuk membuat karakternya kemudian kita tinggal mencari uh, ceritanya kemudian kita membuat itu di Microsoft PowerPoint, kemudian dari situ kita nanti bisa pindah di flip, namanya flip. Ini namanya kalau membuka sendiri ini namanya programnya flip. Kalau untuk program flip itu enak ya teman-teman semua. Jadi kita tinggal kalau kita punya sebuah PowerPoint ya, namanya ini nih PowerPoint-nya nih. Ini yang materi terakhir ya. Kita tinggal merubahnya menjadi PDF. Ini kita kajian jurnal kita jadikan PDF. Oke sudah share. Oke jadi dari PowerPoint tadi terus kita ke, berubah ke PDF. Nah dari PDF dari PDF itu kemudian kita kita rubah dia ke flip. Mengapa flip? Ya, karena flip itu uh, seperti buku. Ya, kita pakai flip program. Flip, nah, tinggal nanti kita uh, import tadi yang sudah kita buat kajian jurnal ini. Ya, terus uh, sudah gitu. Nanti kita oke okay aja. Oke, okay. ini baru proses pembuatan flipnya. Ini prosesnya di sini ya. Kita tunggu aja sebentar. Oke, okay, kalau udah jadi, langsung di publish saja di publish terus kena, uh, ke exe ke exe aja kemudian uh, kita start oke okay, kita coba lihat open nah ini sudah jadi teman-teman semua ini yang flip yang untuk kajian sebenarnya tadi ini jadi bentuknya seperti ini memang kalau kita buatnya dengan teknik vektor itu hasilnya akan menjadi menarik. Ini seperti ini. Jadi presentasinya atau medianya yang kita buat nanti akan semakin menarik. E, mungkin itu dulu dari saya tadi kan sudah cover gambaran ya sebagai pembuka wawasan teman-teman semua membuat ini ya membuat media pembelajaran ya media pembelajaran yang uh, dasar sekali kemudian uh, nanti membuat media komik dan media pembelajaran ini mungkin itu dulu kakak oke okay. uh, thank you mas untuk penjelasannya jadi buat teman-teman yang masih pengen belajar lebih bareng mas krit nanti kita ada master kelasnya juga Nah untuk master class-nya itu nanti akan diinfokan melalui grup WhatsApp gitu ya. Jadi buat yang belum join uh, grup WhatsApp boleh banget untuk join. Uh, sama mungkin kita masuk ke Q&A ya Mas, karena sudah oke okay, mungkin sudah ada uh, buat teman-teman yang pengen bertanya boleh banget di kolom chat ataupun di kolom Q&A. Nah untuk saat ini baru ada satu pertanyaan uh, pertanyaan dari Abdullah, Mas. Aplikasi ibunya e apa ya? Oh ya, yeah. Kak, sekarang tuh uh, namanya Flipbook. Ya, Flipbook bisa di download di internet. Namanya Flipbook, kemudian sekarang ada PDF. Flip, itu malah keren lagi ya. PDF flip, uh, itu tuh sekarang malah ada linknya ya. Jadi, linknya itu begitu tekan. Itu selain video, kemudian voice ya. Voice itu maksudnya video, bisa nyantumin video, bisa nyantumin. Uh, suara dia juga bisa ngeling ya ngeling itu maksudnya mm. begitu dia ditekan ada ikonnya tadi kan ada ikan ikan kita kan tadi uh, ya saya aja jadi kan tadi kan kita sudah uh, mencoba untuk ini ya mencari icon-iconnya ya contoh ini download tadi Oke, okay. jadi, nah ini, nih. jadi kalau umpamanya kita nanti mau belajar dan itu ada icon ekor kecil-kecil, kalau dia akan di uh, global, dia akan merangkai tentang uh, tentang global, tentang lain-lainnya, itu kalau di PDF flip itu sekarang udah ditekan itu udah langsung dia lari ya, lari ke ke medianya itu. Jadi sekarang sudah seperti PowerPoint ya. Jadi perkembangannya sudah sangat besar sehingga mungkin kalau teman-teman yang S1 itu mau membuat pengembangan media gitu, pengembangan media itu bisa uh, dengan flip bisa juga sekarang. Kemudian atau dengan dengan teknik yang lainnya. Dan sekarang yang lebih gila lagi itu Jangan remehkan PowerPoint ya, karena di PowerPoint sekarang sudah bisa ditransfer ke Android. Jadi, kalau teman-teman nanti ada penelitian tentang media berbasis Android, ya hanya dengan PowerPoint yang di itu, teman-teman akan mendapatkan uh, media pembelajaran yang sudah bersihnya Android. Jadi, uh, itu akan sangat maksimal karena kita tidak tahu tentang bahasa Android, tetapi nanti teman-teman bisa. Bisa ini ya, bisa membuat media-media yang pastinya Android. Dengan hanya menguasai link-link PowerPoint-nya. Nanti memang di animasinya kan ada nih. Ada link, ada mouse over, kemudian ada jebakan, dan lain-lain gitu ya. Nanti bisa bisa dipelajari sama-sama ya. Itu jadi programnya namanya Flip. Yang lebih keren lagi ada PDF Flip, itu sudah ada link-nya. Jadi, powerpointnya itu sama dengan flipnya gitu gitu mungkin pertanyaannya oke okay, mungkin ada dua pertanyaan lagi mas yang satu dari mas Agung yang satu dari Muhammad Falih untuk mas Agung pertanyaannya ini berarti tips and trick untuk presentasi membuat presentasi lebih menarik mungkin ya mas ini yang pertanyaan kedua dijawab juga mbak ya boleh boleh mas izin uh, bertanya untuk PowerPoint yang bisa gabung Android itu maksudnya apakah media tersebut uh, bisa kita buat? Iya, jadi uh, bentuknya jadi APK ya, jadi APK, jadi uh, jadi Android PowerPoint itu kan kita begini aja lah, ini saya saya perlihatkan. Jadi uh, kita sudah membuat media sederhana ya ini banyak kan ini sebenarnya kalau media media buatan mahasiswa kan kemungkinan besar kan sangat sederhana nih ini contoh aja saya saya ngambil media anak, -anak ya contoh ini Oh ini, ini contoh medianya. Jadi, dia itu membuat sebuah media ini, ya. PowerPoint, ya, ini PowerPoint. Nah, di media PowerPoint ini, dia kan membuat sendiri, nih, medianya. Pokoknya, untuk anak-anak, ya, pokoknya dia ini ada media, kemudian dia berusaha untuk membuat menu-menu di sini, ya, menu-menu di ini. Nah, nanti medianya yang... Yang di sini nanti bisa menyini uh, start setting mulai gitu. Dia membuat seperti ini ya untuk teman-teman uh, itu kemudian uh, dia nanti bahasanya di, di dipindah ke bahasa uh, internet. Jadi di PowerPoint itu sekarang kan ditambahin ada ice spring gini, ice spring ini. Nah, di sini sebenarnya ini yang akan digunakan untuk mengubah dia ke aplikasi. Nah, ini sudah berupa aplikasi, kemudian nanti bisa dilihat apa bentuknya seperti apa gitu di sini. Nah, ini sudah dilihat, nanti bisa dilihat apakah dia akan dikurangi, topnya dikurangi, selainnya dikurangi, bottomnya dikurangi, Androidnya ini. Nanti bisa seperti itu, kemudian setelah itu nanti dirubah ke aplikasi. Jadi ada dua tahap lagi dari PowerPoint ke ke bahasa internet, dari bahasa internet ke aplikasi. Jadi nanti bisa dia itu teman-teman SD, SMP, SMA gitu. Kalau dia sukanya main HP ya dia nanti eh, diberi aplikasi aja, kemudian Pokoknya kita satu sub nih, pokoknya di Pancasila, tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, kita buat sebuah apa media materi media atau game itu tentunya aplikasi. Kemudian kita kirimkan dia aplikasinya itu kita kita masukkan ke Android. Oke, kita masukkan ke HP ya udah dia di rumah belajarnya pakai itu. Nah, bagaimana sistem kontrolnya? Karena kita kan work point. Nah, kalau menurut hemat saya, kontrolnya itu kan di situ yang seperti tadi yang sudah kita buat, ada kompetensi materi, media, kemudian evaluasi. Nah, terakhirnya itu evaluasinya di online-kan saja. Jadi, setelah mereka belajar tentang itu, terakhirnya dia evaluasi online. Nah, evaluasi online begitu dia tekan, dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nanti gurunya itu bisa langsung menilai dia itu belajar apa tidak materinya itu benar, -benar masalah gitu jadi sebenarnya sangat simpel nah kemarin yang pada saat masa pandemi itu sebenarnya sangat beruntung sekali ya kita hanya tinggal ngirimin aplikasi-aplikasi untuk satu subtab mereka belajar di rumah kemudian evaluasinya bisa online itu kalau sekarang kita bisa seperti itu ya dilaksanakan seperti itu jadi intinya jawabannya dari PowerPoint itu bisa di APK dari APK bisa dikirim ke siswa itu nanti dari siswanya itu nanti bisa ya belajar di Android. Oke mungkin pertanyaan terakhir dari Karaden mas sudah dijawab apakah di Flipbook tadi bisa memasukkan video pembelajaran? Bisa bisa ya bisa jadi di itu bisa di uh, contoh ini ya kalau Uh, saya bukakan ya. Jadi seandainya kita hmm, ke flip ya, ke flip, kemudian kita ambil tadi ini ya, import gitu ya, import, kemudian kita ini ya kajian jurnal pokoknya gitu. Nah, kita lihat di Ini bisa video, bisa voice, dan terakhir bisa link juga. Jadi sih dia bisa loncat-loncat. Dia pengen bab satu, bab dua, bab tiga, dia bisa loncat. kan dia bisa loncat. Uh, contoh di sini kan ada uh, design oh ini, nih, edit pick, nah, pick edit, itu ada nambahkan hyperlink, nambahkan X, nambahkan image, uh, nambahkan ini yang untuk Macromedia Flash, at video ini at video, at YouTube, at Sound. Ya itu semuanya bisa ini. Semua bisa, tinggal kita tekan aja kalau misalnya kita mau video, at video, kemudian nanti kita cari videonya yang 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 mana yang akan kita masukkan gitu. Kemudian kita, baru kita masukkan di situ. Jadi, bisa ini ya, ini pack edit gitu. Tuh. Ya, mungkin karena waktu yang terbatas di masih dan mungkin pertanyaannya sudah terjawab semua gitu. Uh, Oke okay. untuk Amuriani uh, untuk pembelajaran lebih lanjut boleh ikut master kelasnya Mas Pri nanti akan diinfokan melalui uh, grup WhatsApp gitu ya. Jadi ntar yang masih pengen belajar bareng Mas Pri boleh banget join di master kelasnya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Mas Pri. Uh, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk uh, peserta pada hari ini uh, untuk Webinarnya mungkin aku izin akhiri untuk semuanya, Mas.